Jari tangan ada berapa sih di tangan satu ini? 5. Bukan. Ini ada 4. Coba kamu hitung sih. 1. Iya. 2. 3. 4. 5. Salah. Ada 4 nih. Aku hitung lagi ya. 1 2 3 4. Sasu sayang, oh sasu cinta. Aduh. Kok napasku agak sesek ya? Kok bisa? Enggak tau gak sih? Kenapa tuh? Karena suara napasku ada di kamu. Pelangi hari, suaramu lembut hingga bak puisi. Hanya dirimu yang mampu terangkan hati ini. Jangan pergi, tetap di sini. Tetap bersamaku berdiri di sampingku. Halo guys, welcome back to my channel. Back again with me dengan saya Musa Forgeta. Kali ini aku sedang berada di mana ini? Rata kanan. Rata kanannya, bukan rata kiri. Bukan atau rata dong, tengah. Bukan. Oke. Okay. Kali ini aku akan bermain sulap ditemenin bareng wanita cantik yang ada di samping saya. Aduh, amin. Sebelum kita main sulapnya, kita harus kenalan dulu dong bareng dia dong. Namanya siapa? Putri. Putri, namanya Putri ya. Putri, di sini dari jam berapa tadi? Dari maghrib. Dari maghrib. Iya. Oh, barusan ya? Iya, berarti barusan. Ya. Putri udah pernah lihat permainan sulap belum secara langsung? Belum. 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 Belum pernah. Belum. Berarti baru lihat di TV ya? Iya. Yeah. Cuma di TV aja. Nah, aku kali ini akan bermain permainan sulap secara langsung dengan menggunakan kartu ini. Iya, yeah, siap. Nah, di permainan ini permainannya bukan sekedar cuma main sulap, nemuin kartu terus udah gitu ya. Nah, permainan ini aku akan nentuin siapa sih jodoh kamu nanti. Oh, gitu. Boleh. Calon suami kamu itu kriterianya seperti apa? Yeah. Nah, sekarang gini, nanti Putri yang ngocok kartu sendiri, bukan aku. Nah, ini kan kartunya kan ada 3 angka nih, ya. Angka-angka kan. Nah, nanti di kartu ini akan membentuk sebuah nomor telepon. Dan nomor telepon itu secara acak. Nanti Putri yang ngosok sendiri. Jadi secara acak ya. Dan nanti aku pengen tahu kriteria suami Putri itu seperti apa, gitu ya. Ya. Nah, sekarang kriteria suami Putri itu seperti apa? Sebutin 3 aja. Yang pertama apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, untuk orang yang bertanggung jawab, sekarang dikosok dulu kartunya. Kocok. Udah? Dikocok aja, kocok. Oke. Okay. Udah? Udah. Oke, okay, untuk orang yang bertanggung jawab, udah dikocok sama Putri ya, secara acak ya. Yeah. Nah, sekarang, untuk yang kedua, kriterianya seperti apa? Pekerja keras. Pekerja keras. Untuk orang yang pekerja keras, bisa dikocok dulu. Kocok, jadi ini secara acak ya guys, secara real dikocok sama Putri sendiri, aku nggak tahu kocokannya seperti apa. Udah? Udah. Untuk yang ketiga, kriterianya seperti apa? Lemah lembut. Lemah lembut? Iya. Lemah lembut gemulai atau gimana? Lemah lembut, tulus. Tulus, oke. Okay. Berarti tulus ya. Yang pertama, bertanggung jawab, pekerja keras, sama tulus gitu ya. Tulus yang nyanyi tali sepatu gitu ya. Oke, okay, untuk orang yang tulus, kriteria suami Putri bisa dikocok lagi. Jadi ini secara acak. Aku nggak tahu secara real ini dari Putri sendiri. Oke. Okay. Sekarang, tadi kan udah dikocok nih, ya. Nah secara acak ya. Ya. Nah sekarang gini, Putri ambil setengah kartu kayak gini, terus dibalik kayak gini. Oke? Okay? Sekarang coba ambil setengah kartu, terus dibalik. Dibalik, nah taruh di atasnya, terus ambil lebih banyak lagi dari tadi, terus dibalik. Dibalik lagi? Iya. Oke, okay? Udah. Jadi kan ada yang terbuka, ada yang tertutup nih. Ya. Nah nanti kartu yang pertama kali kita pakai ada ya adalah kartu yang pertama kali tertutup. Siap. Sekarang gini ya, ini kan terbuka nih. Ini terbuka nih. Yeah. Jadi nggak kita pakai ya. Mana sih yang tertutup? Jauh banget. Nah ini ya, ini kita nggak pakai. Nah nanti kan tadi kan aku udah ngomong nih,
Nah nanti kartu ini akan membentuk sebuah nomor telepon. Nah kita akan buka satu persatu dan nomor telepon itu adalah nanti calon suaminya Putri. Ya. Tadi Putri ngocoknya secara acak ya? Iya, acak. Tanpa paksaan dari aku, benar? Benar. Oke. Ini bisa, ini udah gak kepake ya guys? Iya. Sekarang Putri bisa ditulis dulu. Ini berarti tinggal ditambahin 0852. Oh, berarti Telkomsel ya? Iya, Telkomsel. Coba dicatat dulu di HP-nya Putri. Kita nggak tahu nih guys, ini nomor telepon siapa. Soalnya tadi Putri udah ngocok kartunya sendiri secara acak. Ya. Dan ini kartunya normal semua, tanpa ada paksaan. 5 2 2 4 2 3 5 3 2 3 5 1 6 2 3 1 6 5 1 6. Iya benar ya? Coba ulangi lagi. 0852 25 42 35 16. Oke. Ini secara acak ya, secara real ya. Coba disimpan dulu. Namanya calon suami enggak apa-apa. Calon suami ya. Jadi ini secara real kita enggak tahu, guys. Ini nomornya siapa? Siapa tahu orang-orang yang di sini nanti adalah nomor yang Putri tuju. Ya. Ada pulsanya enggak? Enggak ada. Adanya kuota. Coba dicek di WA-nya kali aja ada. Namanya tadi siapa? Calon suami. Calon suami, guys. Oke, jadi kita enggak tahu nih, guys. Suami ada. Coba ditelepon, aku enggak tahu loh. Ini beneran ditelepon? Iya, coba ditelepon kali aja orang-orang di sini atau kameramen ya. Tuh mau manggil. Kamu enggak ada pulsa ya? Enggak ada. Ada pulsa enggak? Enggak ada. Kuotanya ada enggak? Coba pakai wifi di sini. Ada kuota. Atau mau pakai tethering aku? Boleh. Coba di satu kali lagi coba. Coba satu kali lagi di telepon aja. Lagi satu kali lagi. Jadi tadi sinyalnya agak error ya guys. Error. Jadi kita nggak tahu. Ini secara real ya. Si Putri udah ngocok sendiri. Tadi kan ngocok sendiri kan. Aku tanpa ngocok kan. Tapi tadi ngocoknya jago banget ya. Biasa ngocok nih. Enggak. Coba bang, satu lagi di telepon. Gak usah pakai wifi, coba satu lagi. Coba di telepon. Gak usah pakai wifi, coba. Calon suami, namanya siapa? Calon suami. Calon suami ya. Bisa. Kok ada HP bunyi? Di mana? Loh ini. Aduh. Ini guys. Kan teleponnya kesini. Calon suami. Namanya siapa? Kasih lihat calon suami. Oke, jadi yang kamu telepon adalah calon suami. Calon suami kamu. Berarti calon suami kamu adalah aku kan? Iya. Oke, guys. Jadi aku enggak tahu, guys. Ini tadi yang ngocok si Putri sendiri. Iya, benar. Enggak tahu kan tadi ngocok sendiri kan? Jadi gimana? Ini secara real. Jadi aku adalah calon suami kamu. Aduh. Putri, aku ajakin main sulap ya gini. Putri takut nggak? Nggak sih. Nggak. Sebenarnya nih nggak takut. Nggak. Kalau aku sih sebenarnya takut. Kenapa tuh? Aku takut jatuh cinta sama kamu. Aduh. Oh ya Putri, aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Aku punya batang ini. Ini apa? Batang ya? Iya, batang. Nah, batang ini bisa Putri nyalain pakai korek. Coba dinyalain. Nah, ini apa? Api. Ini adalah api cinta kita berdua. Cinta, gak bisa hilang. Sabar deh ngasa, tunggu mau bilang. Biar kau jauh, setrawen silang. Dan api ini bisa berubah jadi sesuatu. Apa tuh? Coba kamu bisa bilang I love you. I love you. I love you too. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Selain tak mungkin sih oh sayang. Cukup jaga rasa biar tambah cinta. Kau adalah tempat nyaman saya memilih. Kamu suka nggak bunganya? Suka. Ini bunga apa? Mawar. Mawar ya? Iya. Warnanya ungu ya? Merah.
merah. Si, kayaknya ungu deh. Merah. Oh, berarti benar. Kalau cinta itu buta. Jadi gini, sebentar. Ada sesuatu di belakang Putri. Bentar ya. Bentar. Aduh. Apa nih? Ini apa? Hati. Hati. Iya, hati. Itu adalah hati aku buat kamu. Aduh. Makasih. Ini kan hatinya cuma satu nih. Iya. Kalau satu kan kurang melengkapi. Kita kan ada dua orang nih. Nah, coba aku pinjam hatinya. Terus kamu tanya buka, tutup, tutup, coba tutup. Nah, coba kalau misal aku bilang, kamu bilang I love you lagi. I love you. I love you tuh. Coba buka. Aduh. Jadi berapa? Oh ya, dua. Oh, dua sih? Kan ada aku sama kamu. Oh iya. Oke, ini kan hati aku sama hati kamu nih. Ada dua. Hati itu bisa menjadi satu, bisa menjadi besar. Kita kan udah kenal nih. Iya. Nah, kamu percaya enggak hati yang bisa jadi besar? Gimana caranya? Coba aku kasih lihat nih. Ini kan hatinya dua nih. Hatinya dua. Nah, kalau misalnya aku kayak gini. Hatinya jadi besar. Aduh. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau seorang biasa yang ada untukku. Sayang, dengar saya bilang. Ini adalah hati kamu sama hati aku udah jadi satu. Ya, siap-siap. Tadi di sini hujan ya? Iya, hujan. Ya, terus terang gitu. Terus terang aku sayang sama kamu. Putri paling suka makanan apa sih? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Mie goreng suka enggak? Suka. Suka. Paling suka mie apa? Mie goreng. Mie goreng. Mie goreng. Cuma mie goreng nih. Iya, mie goreng. Ada mie yang paling spesial loh. Apa tuh? Mie yang paling spesial di dunia ini adalah Miss You So Much. Dan kebanya aleta rima meta. Jadi yang terakhir di sepung cinta. Beta janji mau jaga semua. Di cinta ini, di sayang ini. Dan kebanya aleta rima meta. Kata mengale untuk selamanya. Beta janji. Itu tas kamu ya? Iya. Tas apa itu? Sling bag. Sling bag ya? Sling bag gitu ya? Sling bag ya. Oke, namanya sling bag gitu ya guys. Sering dibawa jalan-jalan gitu ya, ya kalau main. Ada loh tas yang paling spesial. Apa tuh? Kamu tuh gak tas yang paling spesial itu apa? Gak tahu. Emang apa? Tas sanggup aku melupakanmu. Karena su terlanjur sayang. Kau masih tetap terbayang. Iringi su senang yang sarasakan karena sudah. Aduh. Kok napasku agak sesek ya? Kok bisa? Kamu tau gak sih? Kenapa tuh? Karena suara napasku ada di kamu. Langit hari suaramu lembut hingga puisi. Jangan baper ya Pak. Jadi gini, kamu tahu rumput laut nggak? Tahu. Suka rumput laut nggak sih? Suka. Suka. Yang paling kamu suka rumput laut apa? Yang paling kamu suka? Apanya? Ya rasanya atau apa gitu? Original. Original ya. Nah rumput laut kan enak nih, krenyes-krenyes gitu kan ya. Kamu tahu nggak bedanya rumput laut sama kamu? Gak tahu emang apa? Aku kasih tahu ya, bedanya rumput laut sama kamu. Kalau rumput laut mengandung nutrisi, kalau kamu mengandung anak-anak kita nanti. Aduh.
Ini apa ya, Pak? Kok kelilipan sih? Itu ada apa, burung di atas. Duh, kelilipan sih. Kenapa? Gak tau nih. Bisa tiupin gak? Tolong dong. Amit ya. Iya. Jadi tetap dengan sa, jangan kau pergi ke tinggal sa, tetap di sini jaga pintu cinta. Aku mau main sulap lagi nih. Boleh. Sulapnya gimana ya? Parfum yang paling kamu suka apa? Tergantung. Tergantung ya? Apa yang paling kamu suka? Vanilla. Vanilla. Coba kamu tangannya kayak gini, ini ditaruh aja. Tangannya kamu kayak gini. Nah sekarang, nanti kalau misalnya aku kayak gini, tangan kamu bawa vanila loh. Oh iya. Bentar ya. Sekarang coba dicium. Enggak. Enggak. Satu lagi. Sekarang bawa vanila. Iya bawa vanila. Coba ya. Kamu di rumah keluarga aja sehat semua? Sehat. Sehat semua ya? Sehat. Mama masih ada? Ada. Ada. Kamu sayang gak sama keluarga kamu sendiri? Sayang kok. Sama mama kamu sendiri sayang gak? Sayang. Kalau sama diri kamu sendiri? Sayang. Iya aku juga sayang kok. Aduh. Di mana cinta masih ingat tentang sempur cerita yang dulu ada saat tersenyum ceria indah. Kamu dari angka 1 sampai 10, yang paling kamu suka angka berapa? 2. 2? Iya, 2. Kenapa 2? Karena kalau 3 itu nyakitin. Nah, 3 nyakitin. Iya. Jadi kalau 2 nyakitin. 3 nyakitin iya. Ya. Terus kalau misal kamu aku jadi yang kedua gimana? Iya, mau enggak? Aku maunya jadi satu-satunya. Aku pengennya kamu jadi yang kedua. Kok bisa? Aku pengen kamu jadi yang kedua di kartu keluarga kita nanti. Aduh. Aku sebenarnya punya angka favorit lagi nih. Cuman ada dua angka yang paling aku suka. 7 sama 1. Kenapa? Itu mengandung arti loh menurutku loh. Apa tuh artinya? Itu artinya adalah tujuan hidupku cuma satu yaitu kamu. Adalah tempat nyaman sabunili. Hati takkan sempat mau balik untuk mencari. Selain kamu mungkin sio sayang. Oh, kita belum pernah kenal ya? Belum. Oh iya, belum pernah kenal. Tadi namanya siapa? Putri ya? Putri. Namaku Casumu. Casumu. Calon suami kamu. Aku sih biasanya dipanggilnya Mas. Kamu tau gak Mas apa? Apa tuh? Masa depanmu. Aduh. Serius nih nama iya. Siapa nih? Nama aku Mustafa. Oke. Okay. Panggil aja Jo. Jo. Jodohmu. Kamu Putri itu terlalu banyak ya yang dipanggil Putri, nama Putri. Kalau misal aku ganti namanya, aku panggil Imas gimana? Kok Imas?
Imas itu ada artinya loh. Apa tuh? Imas Allah cantik banget. Sesayang kau tetap dengan saya, satu cinta kau tetap dengan saya, cukup dengar satu hati ini. Jari tangan ada berapa sih di tangan satu ini? 5. Bukan. Ini ada 4. Kok 4? Coba kamu hitung sih. 1. Iya. 2. 3. 4. 5. Salah. Ada 4 nih. Aku hitung lagi ya. 1 2 3 4. Sasu sayang, oh sasu cinta. Enggak gitu sih. Coba kamu tahan kayak gini. Angka 5 ini mengandung makna loh. Diangkat lagi, maknanya itu berharga banget. Contohnya kayak gini. Sasu sayang, oh sasu cinta, dan sasu nyaman, takkan saya pindah. Hanya kau satu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, serius. Enggak apa-apa. Tadi aku lihat-lihat kayaknya ada yang salah deh. Bisa apa? Jalan enggak? Bisa. Bisa jalan. Jadi kapan kita jalan? Kapan nih? Besok mungkin. Boleh. Kemana nih? Mana ya? Nanti aku bahagiain deh biar kamu bahagia gitu. Aduh, amin. Oke. Kayaknya ada yang salah deh sama kamu deh. Aku lihat-lihat dari tadi ada yang salah sama kamu. Yang salah. Ada yang salah. Kamu tahu enggak salahnya apa? Apa? Salah satu cerita anugerah yang paling aku miliki. Kalau disuka kau bilang, jangan pura-pura bahagia. Berhenti kasihan, saatnya maaf terpaksa. Sudah lebih baik kau hilang, biar sakit jangan ulang. Oh, makin kau cinta. Oke guys, ini terlalu lama aku gombalnya. Nanti dia paper, nggak bisa tidur nanti. Iya, parah nih. Parah nih, parah. Mau main sulap lagi nggak? Boleh. Sekarang gini ya, bentar. Sulap laginya apa ya? Bentar dulu, sepantar dulu. Aku kebingung main sulapnya. Kamu bisa bilang stop ya? Iya. Kamu bisa bilang stop? Stop. Mau ganti nggak? Nggak. Nggak. Jadi ini kartu kamu ya? Iya, kartu. Kartu kamu. Loh, kok dua? Kenapa dua? Nggak tahu. Kok bisa? Ya ini menunjukkan kita bahwa hati aku sama di kamu. Aduh. Kamu tahu nggak kalau dua ini bisa jadi satu loh? Kok kita coba ya. Oh iya. Kok bisa? Jadi satu duanya. Aduh. Jadi hati kamu sama hati aku udah jadi satu. Boleh. Ini udah terlalu lama banget, nanti akunya juga paper ngadepin dia, nanti akunya gak bisa tidur. Parah. Oh iya, aku boleh minta foto sama kamu? Boleh. Coba dong foto sama kamu. Kamera depan gimana sih? Gimana? Coba kamu yang depan situ. Coba gimana? Oke. Sebentar. Wah, cantik juga ya. Aduh. Cantik banget ya. Kamu tau gak kenapa aku minta foto sama kamu? Kenapa tau? Aku mau nunjukin ke orang tua aku kalau jodoh aku udah ketemu. Coba kau jaga rasa ini, sampai nanti saat kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta, bosan janjikan. Walau hanya lewat suara untuk melepaskan. Kak Putri, aku boleh gak minta Instagram kamu? Boleh. Nama Instagram kamu apa? Putri. Coba ditulis dulu di sini. Ini ya.
Oh, langsung keluar ya. Putri. Oh, suka foto-foto ya? Suka. Oh iya. Nanti kalau misalnya aku share di sini enggak apa-apa ya? Boleh. Biasanya kan banyak nih yang minta Instagram kamu. Iya. Ya. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Putri ini, guys. Ya. Jangan lupa follow. Di follow back kan nih? Follow back dong. Follow back ya. Instagramnya udah banyak apa ini followernya? Amin. 14.000 ya. Amin. Nolnya gelinding satu, guys. Oke. Sebelum aku pergi nih, aku mau minta tolong sama kamu, boleh nggak? Boleh. Tapi dikabulin nih permintaanku. Apa dulu nih? Dikabulin ya. Iya. Tolong buka hati kamu buat aku. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau, seorang biasa yang ada untukku. Sayang, dengar sabila. Oke, guys. Sekian dulu karena udah malam. Kali aja Putri dicariin nanti kemalaman. Ini kita sudahin saja. Nanti kita lanjut di kemudian hari ya. Siap. Oke. Okay. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Putri di atas atau di bawah. Jangan lupa kalian follow Instagram aku juga. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian tahu di sini ada video-video yang menarik. Bisa bikin kalian baper. Bisa teman-teman kalian bisa bikin baper lagi. Dan kalau misal kalian pengin tutorial sulap, di sini juga ada permainan sulapnya killer banget dari Any Cut Anywhere dan bla bla bla, itu bisa cek sendiri aja. Dan see you again on next video. Sampai jumpa.